Kita mengharapkan kerjasama dan bantuan pihak Angkatan Tentera kepada polis ini dapat memberi manfaat kepada kemaslahatan rakyat keseluruhannya. Kita mengharapkan kerjasama ini dapat mengingatkan masyarakat supaya mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah dikeluarkan. Itu tujuan asasnya. Angkatan Tentera sentiasa membantu pihak berkuasa awam, termasuk terutamanya pihak PDRM lah. Kita akan membantu sebilang masa apa juga bantuan yang diminta. Pun begitu, saya nak tegaskan bahawa ini adalah tugas utama pihak polis lah, ya. Kita hanya memberikan bantuan, dan diharap dengan bantuan ini rakyat lebih faham betapa pentingnya masalah yang kita hadapi sekarang ni lah. Dan untuk negeri Selangor, Angkatan Tentera Malaysia terdiri daripada tentera darat, tentera laut dan juga tentera udara akan sama-sama membantu pihak polis. Ya. Secara keseluruhannya lebih kurang 500 lebih lah, ya, 540 begitu yang akan terlibat sehingga 31 hari bulan ini. Kita ingin menyampaikan hasratlah kepada rakyat supaya patuhilah, ya, patuhi perintah kawalan pergerakan ini dengan sebaik mungkinlah. Ini demi kemaslahatan masyarakatlah. Ya. Dari segi aset kita, sebenarnya kita ada self contained aset kita. Pun begitu, untuk aset ini ini bukan operasi membenteras musuh, ya. Ini musuh kita ni adalah kuman, ya. Jadi kita tak gunakan aset, kita gunakan manpower. Sebab kita nak nasihat rakyat supaya come on, jangan keluar rumah, duduk dekat rumah, ya. Untuk tempoh ini itu saja.